Oke, ini saya udah ada motor Hyperdash Motor Pro seri Japan Cup 2021. Di sini RPM-nya yang tertulis 17.200 sampai dengan 21.200 R per menit. Rotation per menitnya. Jadi 1 menit berapa kali putaran. Kita akan nguji dengan alat tachometer apakah benar. Kita kasih stiker dulu sebagai alat bantu. Kita tempel ke roda ini. Nah, nanti ini sebagai sensornya. Kita tulis dulu untuk catatan. Jadi mesin ini motornya Hyperdash Motor Pro. Kita singkat aja Hyperdash Motor Pro. Kita akan pakai tegangan dari ini tadi sekitar 3 volt. Kita singkirin dulu nih voltmeternya. Kita offin dulu. Oke, kita nyalain. Lepas. Kita nyalain. Oke, lepas lagi. Harus kenceng nih. Agak takut kalau terminalnya rusak. Oke, kita arahkan sensornya. Oke, sepertinya ininya lepas. Kita ulang dulu. Selotipnya lepas. Stiker ini berfungsi sebagai sensor. Kalau nggak ada ini, dia nggak bisa ukur kecepatan. Kita tempel posisi gini aja ya, supaya nggak lepas. Oke, kita coba lagi. Oke, kita arahkan ke sini. Nah, itu keluar angka. Angka menunjukkan sekitar 20, 18, 20. Ya, ini stabil di 20, 19. Sekitar 19. Oke, kita offin dulu. Jadi dengan tegangan 3 volt tadi, di sini tertulis 3 volt itu kurang lebih sama ya, itu baterai A2 itu kan satunya itu kalau yang alkaline biasa 1,5 volt, kalau yang rechargeable itu 1,2 volt. Nah, aku asumsikan satu baterai 1,5 volt aja, kalikan 2 itu 3 volt. Nah, di sini dibilangnya 17.200 sampai 21.200. Di sini tadi menghasilkan 20. Ya, tapi tadi kita udah lihat sekitar 20.000. Jadi ini sekitar 20.000 RPM. Ya. Sekarang kita coba ubah arahnya ya, ubah arah. Kita geser saklarnya ke sini, nanti perputarannya akan berubah arahnya. Kita coba ukur lagi ya. Ini sekitar 18, 19. Ini 20.
Nah, dia menunjukkan sekitar 20.000 RPM. Oke, 20.000 RPM. Artinya ini sudah sesuai dengan yang tercantum di sini ya, dengan tegangan 2,4 volt sampai 3 volt di sini bisa mampu untuk menghasilkan 17.200 sampai 21.200 RPM. Oke, nanti kita akan coba motor yang lain. Ini sudah saya catat untuk Hyperdash Motor Pro. Kecepatannya seperti itu. Nanti kita coba yang lain.